Terus kayak apa pertama perbedaan sholat laki-laki dan perempuan? Merenggangkan dua siku tangan ketika sujud. Ayo sujud. Salam. Duduk. Takbir cah lanang, ayo ngene. Nah, nek takbir cah lanang iku sampai sini atau sampai sini, ya. Sampai dada atau sampai telinga terserah. Paham? Ada dua pilihan nek laki-laki, sampai dada piye, sampai bahu. Ini takbiri cah lanang, ya. Nah, atau sampai sejajar dengan telinga. Nah, wis. Ini. Nah, terus cah wedok pilihannya cuma satu. Ya, sejajar dengan bahu. Kenapa? Nah, men ora ketandel kipas angin nek dur-dur. Ya, wis. Ayo. Piye? Takbiri cah lanang piye? Nomor pertama B, takbir calanang B, nomor pertama. Tangane sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Wes, sedekap. Cawedo. Sejajar dengan bahu, ngene lho. Resani. Nah. Ngene. Nah. Allah, B. Wes, terus kayak apa pertama perbedaan sholat laki-laki dan perempuan? Merenggangkan dua siku tangan ketika sujud. Ayo sujud. Calanang sujud. Nah, merenggangkan dua siku tangan ini, ya. Merenggangkan dua siku tangan. Kemudian mengangkat perutnya. Ini mengangkat perut. Ini sujud. Mengangkat perut gatekno calanang. Ora guyon wae. Senti kabeh engko. Orang enggak aku ngangkat perut ini iki diangkat perute. Ya. Nah, terus kakine rapat. Kakine rapat. Nah. Wes, contoh sujude cah lah, diangkat bokonge. Bokonge diangkat. Nah. Wes sampe to saiki. Sampe to apa? Apa? Merapatkan sikunya. Sikune dirapetke sing iki. Endi sikune ra ketok. Eh? Iki dirapetke ngene. Ya. Nah, perutnya ditumpang nang ngene. Presani. Perutnya ditumpang nang ngene. Ah, ayo sujud. Nah, perutnya ditumpangkan, meletakkan perut di tangan atau sikunya ketika sujud. Ya toh? Wes, itu ketika sujud wes, bangun meneh. Kemudian kalau takbir, piye nek takbir suarane? Allahu Akbar. Kalau laki-laki bisa dikeraskan. Kalau perempuan? Allahu Akbar. Yang penting dengar telinga sendiri. Eh. Kemudian bila memberitahu imam piye nek laki-laki? Mengucapkan apa nek laki-laki makna memberitahu imam? Mengucapkan apa? Subhanallah. Misal Mbah Mat salah. Ya toh? Jatahe berdiri malah duduk. Berarti sebagian makmum menegurnya menggunakan kalimat zikir. Ya, zikirnya tasbih ya toh? Subhanallah. Lah kalau kalau perempuan, nah, kemudian tangan kirinya ditepuk, piye? Nah, itu kalau menegur
Ima, paham ora? Paham ora? Nah, terus kemudian iku aurat laki-laki dari mana? Dari mana sampai mana aurat laki-laki? Pusar kok. Oh, pusarnya yang di pusar. Pusar iku wudel sampai kalu lutut. Iku aurat laki-laki. Dan aurat perempuan apa? Ketika sholat ya. Nek perempuan itu bahaya. Semuanya aurat ya toh. Kecuali muka dan telapak tangan ketika sholat. Eling-eling ketika sholat. Berarti kalau di luar sholat semua semuanya paham. Paham, sobat yang urung paham, ayo. Ayo perbedaan lagi-lagi, apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.